Ihnen herzlich willkommen nochmal im Mr. Alex Kurs. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah mereview ulang pelajaran minggu lalu atau di video sebelumnya? Sudah hafal bagaimana cara mengucapkan huruf? Bagaimana cara menghafalkan diftong khusus di bahasa Jerman atau 40 unit di bahasa Jerman? Kalau sudah, kita lanjut ke video atau pelajaran berikutnya. Pada video kali ini, kita akan belajar angka-angka dalam bahasa Jerman. Bagaimana sih cara mengucapkan angka dalam bahasa Jerman? Kita mulai dari angka 0 sampai 10. 10 sini dulu ya. Jadi, kalau angka 0 itu adalah 0. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah paham? 0, ingat. Ini bacanya bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lanjut ya ke angka 11 sampai 20. Angka 11 dan 12 ini penyebutannya sedikit khusus, yaitu 11. 12 adalah 12. Sedangkan angka 13, 14, 15, 18, 13 sampai 19 penyebutannya diakhiri dengan C, seperti itu. Tetapi untuk angka 16 dan 17 ini sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau 13, Freizehn. Tapi kalau 16, Zehzehn. Tidak, Zehzehn. Tidak seperti itu. Sedangkan angka 17, Zipchen, tidak Zipchen. Zipchen. Kemudian bagaimana 18? Ya, Achen, 19, Nonchen. Seperti itu. Untuk 20, 20. 21, ingat, 21. Cara membedakan antara bahasa Jerman dan bahasa Indonesia itu ada pada pengucapannya. Ein, satu, 20, 20. Jadi, 1 dan 20. Seperti itu dalam bahasa Jerman. Kalau di bahasa Indonesia kan 21 ya. Kalau kita bilang 1 dan 20. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan 23? Ya, drei und 20. Jangan lupa unnya. Drei und 20. Kemudian untuk 26 dan 27 kembali ke angka pada normalnya, yaitu sechs dan sieben. Jadi bukan sech seperti sechzehn, melainkan kembali lagi sechs ada s und 20. Sieben und 20. Sieben und 20. Paham? Selanjutnya, kalau bagaimana 28 ya, 28, seperti itu. Angka 30, 30. 33, 33. 36, 36. 37, 37. 40, 50, berarti 40. Karena angka 30 ini sedikit spesial, yaitu tidak menggunakan C seperti 20, 40, atau 50, melainkan menggunakan S, 30, seperti itu. 40, 40. 50, 50. 60. Nah, ini berbeda lagi, S-nya hilang. Z, Z, Z. 70, 70. Ini dengan 16 dan 70. Kemudian 100,
100 atau bisa dibilang 100 saja tanpa menggunakan ain. Seperti itu. Jadi contohnya 102. Tidak apa-apa, tidak usah ain 102. Langsung saja 102. 102. Dan 111 100L. Lanjut ke angka, bagaimana kalau 300? Ya, 300 200 300 400. Dan 600 dan 700 kembali lagi ada S nya dan akhiran N. 600 untuk 700, 700. Paham ya? Lalu angka 1000, 1000 atau 1000. 1000, bagaimana kalau 1111? Ya, 1100. Gampang. Bagaimana kalau 1300? 1325. Ya, 1520. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan angka misalnya lebih dari itu? Apakah contohnya 10.000? Ya, 10.000. Kalau 1 juta? Kalau 1 juta itu, oh, sebentar. Sebentar ya. Aina miliun. Ini untuk 1 juta. Bagaimana dengan 1 apa juta? Miliar. Aina miliarder. Aina miliarder. Miliarder bukan miliarder orang yang kaya ya, tapi angka 1 miliar. Lalu yang tertinggi triliun, yaitu Aina billion. Oh, maaf, Aina billion. Bisa jadi bisa diingat-ingat cara hemat belajar bahasa Jerman, terutama pada materi angka. Jadi tidak perlu kalian ngomong kalau menjadi satu apa, sebelas apa. Diingat-ingat saja tekniknya, seperti bagaimana kalau 21? Ain und 20. 22 berarti 2 dan 20. Zwei und 20. Seperti itu. Paham ya? Jangan lupa diingat terus. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan share-nya. Silakan share ke teman-teman kalian yang belum pernah tahu bahasa Jerman itu apa. Baik, tapi ini belajar bahasa Jerman secara gratis. Tonton terus video ini. Baik, oleh karena itu sekarang saya pamit undur diri. Dan saya harap alles von mir. Vielen Dank, maaf kalau ada kesalahan. Tschüss.